Ayo, senak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa ah, tak nguat, Nek? Hah? Napa kabar ini tak nguat, Nek? Oh, ini aku melihatkan keadaan buruh kita, Nek. Kayak mana bisa... Mungkin aja benyu bisa gagal pulang tahun ini, Bu Mak. Nah. Rasa hendak menyerah. Iya, nah, jangan menyerah rasanya. Kami, kalau kami, ini cangkal buahnya Bu Mak. Ada, wah, ini program, program pemerintah. Nangarannya AOTP. AOTP? AOTP itu apa? Nah, AOTP lah. Aku duduk lah, aku mengesahkan lah. Yeah. Nah, mengesahkan AOTP tadi. Nah, AOTP itu, kata-katanya, asuransi usaha tanah padi. Nah, jadi kalau kami itu, empatan buahnya, 2 tahun sudah 4 buahnya, dibayar ulang saja. Kau kan 4 kadeh kah? Oh, kah? Kami 4 juga. Nah, mau hendak 4, kabarnya Arni kenawan ibu PIL tentang mendekternya kayak pacaran kisahnya mengisahkan secara jauhnya nang kayak apa mendekternya kini-kini ditanya. Hari ini kabarnya ibu PIL itu ada pengendak pertemuan di kelompok pesirian sah. Oh. Jadi kalau aku kena ada sin anong lewat kena menyinggahkan di wadah nyuruh sehingga wadah mau mengisahkan ada kelompok nang nyambat anong 4 nang AOTP ingin naik. Kena 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 mana nomor 4 kenapa nih nang kelompok lain telepon ada nomor 4 hitungannya nang 4 OTP tadi pokoknya dibayar buahnya aja kami sudah 2 tahun 4 nya naik bayar ulang aja duitnya. Nah jadi kata hobar penang jadi persyaratannya aku tetap ingat lagi namanya persyaratannya kenal pada ibu nang lewat karena nang di setelahnya itu ganti rugi lah ya kada ganti rugi ya ganti rugi sedikit nya mun ya. Dibanding ke nilainya kan kada sesuai kita hasil benihnya ya cuma kan ada kan kebijakan pemerintah kemaringankan masyarakat. Nah ada ya semangatnya Bu ya, Malih semangat Bu Huma hitungannya jadi kami itu di kolom kami itu semangat Bu Huma sebab kan kada takutan lagi walau gagal kan ada aja nang asa umpat ngin itu tadi out to pay tadi. Gimana kita pertemuan hari ini Pak? Rencana Bu ya hari ini di kelompok tani sejahtera bang gue. Oh, materinya kita hari ini rencana penyusunan RDKK. Kalau Pak lah, gagasan persiapan tanam tahun ini, enggak. Nah tadi Bu, nah ingat sini kan ada kak ibu tadi Bu lewat dah. Nah sini kan ada kak semua. Bu kok sama ada ibu. Ini ada yang nah ingat nama kelompok semua. Nah, jadi Bu Nena, lah ini kelompok nih Pak. Udah ini hendak ada membuat AOTP. Jadi ibu untuk jelasnya nanti ibu ada pertemuan dan pas ada ibu mengisahkan kayak apa caranya. AOTP enggak, Pak? Nggih. Boleh. Lu nak tahu kisahnya bareng dulu, Pak. Boleh. Duduk kan di sini aja lah. Nah, ngene ini Pak, ngurus lah. Ini PPS kita sama rekam. Petani swadaya, pesantren kita ngene. Yang PPL kita. Nah, jadi benar. Jadi kan ibu nih mengisahkan kayak apa caranya nang 4 AOTP. Jadi kami sudah 2 tahun nang kami empatan buah ini kan giat buah huma. Nah, kada takutan gagal panennya. Nah, jadi bisa ibu mengisahkan kayak apa caranya. Mun kene iki. Kisahnya aku untuk enggak tahu kisahnya apa ya. Ya, mungkin anak tahu tentang AOTP ya kalau Pak. Nggih. Jadi kebetulan alhamdulillah pemerintah kita ini sangat peduli dengan petani kita, Pak. Jadi mulai dari tahun 2 tahun yang lalu kita sudah memiliki kegiatan program namanya apa, Pak? Asuransi usaha tani padi. Jadi kalau kita kan biasanya Bu Huma itu banyak benar kita dapat ancaman ya kalau Pak, mulai dari penyakit, hama, belum lagi banjir, kekeringan ya kalau Pak. Nah, jadi pemerintah ini supaya bebuan pian kada rugi Bu Huma, lalu dilindungi tanamannya pian. Jadi pian walaupun kada mengatam, asal bujur-bujur pian kada kawa mengatam gara-gara nang hama penyakit lawan nang banjir lawan kekeringan yang terdaftar di asuransi itu tadi, pian dapat ganti rugi oleh asuransi itu. Nah, anong itu kayak apa caranya nang mendaftar tuh kayak percaranya dahulu nang mendaftar atau dahulu mendaftar ke mana? Nah, memang kalau kita ingin mengikuti asuransi usaha tani padi atau AUTP tadi, kita ada beberapa syarat Pak yang harus kita penuhi. Yang pertama, pian harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani Pak. Jadi kalau pian di luar kelompok tani, pian tidak boleh mengikuti AUTP. Nah, jadi kalau hendak ikut AUTP, pian harus masuk dulu sebagai anggota kelompok tani. Anggota kelompok tani. Iya, iya. Namanya syarat-syaratnya, Bu. Syarat-syaratnya itu namanya apa, Nang? Iya, nggih. Setelah terdaftar menjadi anggota kelompok tani, pian maksimal lahan pian kada boleh lebih dari 2 hektar. Bisa didaftarkan untuk AUTP. Luas pemahaman pian berapa, Pak? Kira-kira 1,2 lah kira-kira. 1,2 hektar. Oh, yeah. Lumayan luas. Alhamdulillah masih bisa masuk, Pak, AUTP. Jadi, nggih. Nah, syarat-syaratnya yang pertama, pian kena kalau sudah bertanam, umur tanaman pian sudah 10 hari lebih, pian hubungi Pak Suryansah sebagai PPS. Karena Pak Suryansah akan melaporkan ke ulun sebagai PPL di BPP. Nah, kayak itu,
Pak. Itu umur 10 hari. Kemudian, Kena, kalau Pian sudah mendaftar, sebelum mendaftar itu Pian harus bayar dua, Pak. Nah, iya. Bayarnya kada larang ya kalau, Pak? Bayar iuran berapa? Sekitar Rp1.000 lah. Iya. Per borong. Iya, betul, Pak. Jadi sebenarnya AUTP itu bayarnya Rp180.000 per hektar. Tapi karena pemerintah tadi ingin menolong petani, jadi Rp144.000-nya disubsidi, Pak. Yang Pian bayarkan hanya Rp36.000 per hektar. Pak, wani benar, Pak. Wani benar, Pak. Rp36.000 per hektar. Tuh, Pak, berarti coba Pian kaliakan bagiakan berapa per borongnya? Seribuan aja. Ya kalau Pak, murahnya ke 1.000 ya Bu, bayar murahnya. Iya, ya. Murah Pak, karena kita tadi dapat subsidi tadi, Pak. Subsidi. Sudah disubsidi pemerintah, Pak. Berarti pemerintah menanggung kita. Iya, betul. Padahal gue 100 yang berapa tadi? 100. 140.000 gitu ulun wani gue. Apalagi 1.000. Apalagi 1.000, Pak. Karena Bu nang asuransinya tuh apa-apa saja nang kau di asuransi kan maksudnya kan pemain tuh nang apa yang macam kendalanya nang Nah, kalau untuk lebih rincinya kebetulan ulun membawa leafletnya Pak lah atau foldernya. Jadi ini ulun bagikan. Di sini ada bacaannya, Pak. Bapak silakan dibaca. Pak. Nah, coba Pian buka. Itu. Nah, itu ada resiko yang dijamin, Pak. Resiko yang dijamin. Oh, banjir. Banjir. Nah, 2 tahun tadi kita kena banjir kalau Pak. Kayak apa, Pak? Dibayar apa kada, Pak? Dibayar. Ya, dibayar. Sesuai dengan lahan kita menginginkan. Makanya itu mau ingin ya, umpat kada kan ya, umpatnya. Kemudian yang kedua kekeringan. Kita ingat tahun 2015 kita kena bencana kekeringan. Berarti masuk juga, Pak. Nah, kemudian OPT. OPT ini ya hama lawan penyakit, Pak. Untuk hama kita ada penggerek batang. Penggerek batang nih ya ulat, Pak. Nang birajin bila Pian cabut agat. Nah, itu penggerek batang. Kemudian wareng coklat. Nah, itu nang kayak rangit-rangit, Pak, warnanya coklat. Nggih. Nah, kemudian walang sangit. Walang sangit itu ya ujar kita nangau. Nah, bujur. Kemudian tikus masuk, Pak. Ulat gerayak lawan keong mas. Nah, keong mas itu ya kalem buai, Pak. Nggih. Kalau untuk penyakitnya yang pertama itu belas. Kemudian bercak coklat. Kemudian penyakit tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput atau kerdil kuning dan kresek. Itu kena bisa aja kalau ada gangguan yang muncul ketika Pian sudah bertanaman, Pian segera laporkan ke PPL atau ke penyuluh swadayanya. Nanti kami akan didampingi oleh POPT-nya, Pak. Nah, untuk memeriksa lahan Pian. Nah, dari itu, kena kami akan mengisikan formulir 7 ngarannya. Nah, setelah ada laporan kerusakan, berikutnya nanti kami akan melaporkan berita acara kerusakan seandainya kerusakan terjadi lebih lanjut. Artinya apa, Pak? Kerusakan Pian apabila sudah lebih dari 75%, artinya Pian sudah dihitung oleh kami rugi. Nah, itu bisa diklaim oleh asuransi. Makanya karena kalau Pian tanam, apabila dengan syarat Pian sudah bayar premi asuransi yang Rp36.000 per hektar tadi, nah itu bila rusak jangan lupa lapor, Pak. Kalau didiamkan tidak akan ada yang tahu, Pak. Iya, nggih. Ada lagi, nggih? Pembayarannya itu kan misalnya kita malah, misalnya seburungan lah. Kita kata setengah burungan, apakah itu bisa dibayar burungan ya, Bu? Nah, kalau setengah burungan berarti yang kita daftarkan berapa dulu, Pak? Ya, misalnya kan seburungan kita daftarkan. Seburungan. Nah, tahunnya kan mengatamnya? Setengah burungan dapat separuh ketinggian. Oh, nah di sini kita sudah ada dijelaskan juga, gak, Pak, untuk persetujuan pembayaran klaim dan ini, Pak, ganti rugi. Ganti rugi. 75% tadi. Iya, ganti rugi. Umur tanaman harus melewati 10 hari. Nah, kalau di persemaian berarti tidak bisa. Nah, harus dipacak dulu dan umurnya lebih dari 10 hari. Kemudian kalau Pian tanam benih langsung, artinya kita menugal. Nah, itu umur tanaman harus 30 hari, sebulan. Lalu untuk yang Pian tanyakan tadi, intensitas kerusakan. Seperti yang disebutkan oleh Bapak penyuluh swadaya Bapak Suryansah tadi, kerusakannya mencapai 75%. Minimal 75%. Betul. Kalau hanya rusak 50% tidak dibayar, Bapak. Karena dalam hitung-hitungan asuransi itu Pian masih ada ujungnya, ada untungnya. Ngerti enggak, Pak? Ngerti banget. Nggih. Ada mungkin daftarnya kemana, Bu? Kemana kan nih? Kalau kongen daftar, daftar. Boleh, karena kita bertemuan. Boleh di balai desa atau mau ketemu dengan ulun di balai penyuluhan pertanian keluar, boleh. Di mana Pian enaknya? Di Indonesia kan nyaman bayar langsung kan ya.
atau di kelompok pian langsung. Iya, boleh juga. Nggih. Tatarha. Nggih. Bila handak belajar dengan ibu nah misalnya dia apa nak belajar di kelompok di UIP misalnya. Ibu hadang. Kalau ini bilang pasti daftar bang buah. Iya. Soalnya mau nyakai ini caranya semangat pulang nih ulun di rumah. Alhamdulillah. Kira-kira ini sampai rumah lah. Kerja di pagi kira-kira. Alhamdulillah. Adanya panggil di ruginya. Iya, inggi. Mereka dulu hebat nih. Ada aja ruginya. Kau aja tanah. Cuma kita kadang mengharap. Nang betul orang. Jangan mengharap. Jangan mengharapkan kita gagal. Iya. Mengharap banjir. Kira-kira banyak ulihiran benihnya baik juga bang daripada kita. Iya, inggi. Cuma kan pian merasa aman, aman, ya, aman. Tidak aman. Takut lagi ya, behuma ya. Karena ada ternyata yang ya, membantu kita ya, melindungi ya, tanaman kita. Ibu lah kok hendak sampai ke iya, Gi, kamu hendak lanjut ada pertemuan di Sejahtera Bapak. Ayo kita. Gi, semangat sebelah. Sebelah nah. Iya, iya. Wah, ini kabar bagus Bu Ena. Alhamdulillah. Gi. Kalau kena ada lagi yang selain pian hendak umpat, boleh aja dibawa langsung Pak. Gi. Dengan kita kan anggota kelompok tani lah Pak. Kena ulun boe ke kawanan boe. Iya, Inggi, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Nggih, sama. Kami jalan lagi. Kami ke sana. Iya, Inggi. Ayo Pak. Assalamualaikum. Bapak. Tuh sana bagusnya pemandangan. Heeh, Pak lah.